Untuk para pedagang, boleh untuk tidak mendekati arena lapangan upacara. Mohon perhatian semuanya. Halo, halo. Siapa kita? Siapa kita? Pramuka. Pramuka. Jadi perkemahan harmoni ini bukan hanya orang Muslim. Ya, ini non-Muslim juga ada. Kebetulan barusan hadir dari Kementerian Agama Pusat. Ya, ya. Kita masih banyak. Hari ini Jaman dan Kepala Kanwil Kota Provinsi Jawa Barat. Iya, iya. Dengan kita akan dengan Kepala Kemenang Kota Bandung. Dengan jajaran-jajaran. Dihadiri oleh 20 kota dan 20 ibu kota dan 6 kabupaten kota. Iya, iya, 20 kota. Ya. Kegiatannya satu hari ini. Satu hari, ya jangan besok. Besok ya, terakhir besok ya. Terakhir, 29. Jadi masih ada kegiatan lagi selain sekarang ini. Kegiatan non nang, kegiatan non. Kegiatannya apa saja kira-kira? Moderasi beragama. Jadi ada pengelolaan krida-krida. Ada krida bina haji dan umroh. Ada krida literasi budaya. Ada krida bina. Ada 8 krida lah. Ada 8 krida ya. Jadi krida itu mereka akan kenakan hari ini. Ya, hari ini mereka akan mendapatkan cap stiker sebagai tanda bentuk kegiatan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi satuan karya amal bakti ini dibentuk agar membentuk juga karakter-karakter para anak bangsa, terutama para penegak pendega ini. Iya. Ya, kebetulan memang Jawa Barat baru pertama kali se-Indonesia menyelenggarakan kegiatan perkemahan Satuan Karya Amal Bakti di bawah Mabisabka ya. Kementerian Agama. Kanwil Kementerian Agama. Betul, betul, betul. Terima kasih Kak Nanang penjelasannya ya. Okay. Ya, demikian tadi penjelasan dari salah satu pembina pramuka dari El Tarik dan Siti Aisyah yang pada kesempatan ini menerangkan tentang kegiatan Saka Amal Bakti ini. Begitu meriahnya kegiatan saat ini. Bisa kita lihat di panggung utama hari ini masih ada kegiatan ya. Dan ini dihadiri oleh seluruh penegak pandega. Thank you.